Pukulan Rebana Ubi, Kertuk, Muzik Wayang Kulit dan juga Paluan Kompang. Untuk makluman semua, sesemalam tadi telah dijayakan oleh pelajar-pelajar kurikulum kesenian yang bernaung di bawah Pusat Kebudayaan Menteri Kebangsaan Malaysia. Seterus selepas itu tadi, kita dapat saksikan lemah gemalai dan simboliknya ya, persembahan tarian lenggok yang dipersembahkan oleh gabungan universiti-universiti. Ya, yalah, kenapa senyap saja ni? Hai, jadi sebenarnya hati saya ni berdekat-dekat sebenarnya menantikan persembahan kita yang akan datang. Hai, yalah,
tak perlulah risau sebab sembahan kita hari ini semuanya hebat-hebat belaka. Kalau macam tu tadi, apa kata kita teruskan sembahan kita untuk malam ni? Baiklah, Hilal dan hadirin sekalian, untuk persembahan seterusnya, sebuah drama tari budaya antara dua jiwa yang akan dipersembahkan oleh artis khidmat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari perbukitan kami, kami persembahkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Thank you.
sebenarnya ya, message yang ingin disampaikan oleh Adik Umar sebentar tadi. Yelah, jika kita teliti persembahan tadi, ya, kita teliti betul-betul, kita nampak kostum orang asli tadi itu, semuanya dari bahan terbuang. Bahan terbuang sampah? Tak semestinya bahan terbuang menjadi sampah, kan? Apa yang hilang nampak? Kalau saya nampak tadi lah, saya nampak guni, saya nampak kelapa kering, saya nampak buluh. Itu je? Setakat tu je lah mata saya. Kalau Ila dan hadirin lebih pekut dan lebih teliti seperti saya, kita akan lihat ada tutup botol ya. Tutup botol tu ya, saya nampak tutup botol digunakan oleh Tok Batin dan Angel Woman. Wah, kreatif. Memang kreatif, jadi tidak hairan lah kostum tu tadi telah memenangi kategori kostum terbaik pada festival Talisano je kemarin. Jadi kalau nak tahu sebenarnya saya dan Nuri pun sebenarnya adik semua juga. Ya, yeah, okay. Jadi, Nuri, nak tanya sikit ni. Suka bertanya. Dulu kecil-kecil nak jadi wartawan sebenarnya. Itu soalan. Bertanya orang sebenarnya yang terlibat dalam gemar seni mereka ni? Oh, sebenarnya, dari maklum kawan tadi ya, kita telah menjemput 12 bulan kesenian khas dari universiti seluruh Malaysia untuk bersama-sama kita yang telah mula berkampung di UKM ini sejak 23 Ogos lagi sebenarnya. Wah, jadi harap-harap mereka semua berpuas hati dengan layanan yang telah diberikan. Ya, okay. Jadi, Seri, untuk seterusnya lah. Untuk seterusnya, buat perhatian semua seramai 23 orang yang terdiri daripada 15 penari perempuan dan 8 penari lelaki. Ya. Telah mewakili universiti yang tertua sekali. Cuba tengok universiti. Oh, sudah pasti. Universiti Malaya. Pantai apa tadi? Universiti Malaya untuk bersama-sama kita menambahkan keceriaan di malam ini. Jadi, kita nak tengok masa lagi. Ya, persembahan bertemakan rentak akan dipersembahkan oleh Kumpulan Kesenian Universiti Malaya atau ringkasnya Kesuma. Kesuma. Ya. Jadi, rentak ini dimulakan dengan tarian rampaian asli yang menerangkan tentang tarian lapin nyaladan, pinang, joget dan canggung. Jadi mereka memperlihatkan ciri-ciri kebudayaan dan keaslian tarian asli Melayu. Ya, hadirin dan hadirat, dengan ini majlis mempersembahkan Kumpulan Kesenian Universiti Malaya Kesuma. Majlis mempersembahkan.
Thank you.
Thank you.
terima jiwaku. Mari obati